Uh-oh. Para depois joga na minha cara e faz. Yo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini ya guys, sesuai requestan dari kalian ya, sampai ada yang komentar di YouTube saya jika tidak membagikan tips ya, bagaimana cara treatment bunga indoor lalu pakai background putih. Nanti saya didoain maru-maru saya di rumah bunganya hilang semua. Oh ya. My God. Nanti tak liatin ya, ada yang berkomentar begitu kemarin. Maka dari itu hari ini langsung saya bikinkan kontennya, bagaimana cara treatment bunga by indoor ya guys ya, bukan outdoor ataupun semi outdoor. Lalu saya juga memenuhi request dari kalian memakai backgroundnya background putih ya, karena sebelumnya saya kan selalu memakai background hitam guys ya. Jadi untuk masalah background hitam atau background putih, lalu untuk masalah indoor ataupun outdoor ya guys ya, itu sebenarnya itu hanya percaya atau tidak percaya aja guys. Nah kebetulan ikan-ikan maru di rumah saya semua ini, kalau saya treatmentnya itu semi outdoor ataupun outdoor, biasanya itu pertama saya kan tidak memakai lampu guys. Pertama itu jauh lebih menghemat ya, menghemat listrik ya. Yang kedua kan memang kalau semi outdoor ataupun outdoor saya hanya mengandalkan sinar matahari aja guys ya. Tapi lain cerita kalau saya treatment bunga di indoor. Dulu sebelum saya mengetahui treatment bunga di outdoor atau semi outdoor ini jauh lebih cepat tumbuh bunganya, dulu saya pun sama seperti kalian guys, saya men-treatment bunga itu by indoor, tetap keluar bunganya, tetap pecah, cuma membutuhkan waktu yang lebih sedikit lebih lama. Misal nih kalau dari sama-sama ikan muda ya, sama-sama ikan yang sudah memiliki cabung, saya kalau mau memecahkan bunganya kalau di outdoor itu mungkin pas setengah bulan, tapi kalau di indoor mungkin kurang lebih bisa 6-7 bulan guys. Perbedaannya itu selisih sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Itu aja sih, tetap bisa pecah guys. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung saya pindahkan ikan saya yang di outdoor, saya masukkan di tank indoor ya guys ya. Oke, dilihat ya. Nah ini demi kalian nih guys ya, supaya nggak bingung. Ini ya ikan yang sebelumnya saya taruhnya di semi outdoor guys ya, di luar ya. Sekarang saya ambil ya kacanya, saya taruh dulu kacanya guys, seperti biasa pakai jaring-jaringnya yang kecil tidak ada guys, hilang, tak tahu taruh di mana. Ini saya langsung ambil saya perlahan ya, ikannya kelihatan ya lari-lari ya guys ya. Lalu tank yang di dalam barusan saya pakaikan air yang baru, airnya lagi masih keruh guys, tapi rasanya sih kelihatan kalau kasih lampu sih. Ini ya ikannya ya kelihatan ya. Langsung tak pindahkan di indoor ya, set di indoor, dibuka dulu kacanya guys. Aduh, nah dimasukkan ikannya ya. Oke, masuk. Nah sudah masuk ya guys ya, ikannya sudah masuk ya. Lalu dikasih lampu, terserah guys ya, kalian mau pakai lampu warna apa aja ya, pakai lampu tanning atau soft tanning boleh ya, kalau untuk treatment bunga by indoor ya guys ya. Sementara itu kita rehat sejenak karena ikannya baru masuk, pasti masih stres, nanti kita lanjut lagi. Oke? A few moments. Nah guys, sebelum kita lanjut ke treatment bunga by indoor ya, ikannya kan masih tidur sebentar, kita biarin sejenak, kita review bentar ya. Nah di sini keadaan si piton sekarang yang birahi sudah benar-benar pulih guys ya, airnya sudah ditambahin, mentalnya sudah jos ya. Cuma satu luka di kepalanya guys, bisa lihat kan? Nah habis lompat dia guys ya, kemarin dia birahi dada musuhnya, dia cari pasangan lalu dia tabrak-tabrak sampai kepalanya bocel. Maka dari itu tidak bisa saya bawa ke Pekalongan guys ya untuk mengikuti lomba. Lalu update Aquascape sedikit ya. crystal clear ya kira-kira, bisa kelihatan ya, bening banget ya. Karena kita melakukan water change sekarang sudah di usia 1 minggu, kita kurangin sebanyak 30% air aja guys ya. Kurang lebih begini, sejuk-sejuk. Nah, tanpa lama-lama lagi ya, seperti yang kalian tunggu ya, sampai ada yang mendoakan bunga saya, bunga maru, ikan kesayangan saya semua di rumah hilang kalau tidak menjelaskan treatment bunga by indoor. Nah, seperti begini guys, kita langsung ke topik ya pembahasannya. Kita duduk aja guys. Jadi treatment bunga by indoor bedanya dengan treatment bunga by outdoor. Kalau outdoor saya tidak main lampu guys, hanya mengandalkan sinar matahari. Nah, bedanya apa kalau indoor? Kalau indoor saya tidak pakai lampu, itu tidak bisa guys. Kenapa? Karena cahaya matahari tidak masuk ke dalam ruangan. Jadi tidak ada suhu yang bisa menghangatkan air tersebut. Karena kan kita tidak main heater guys ya. Kita tidak pasang heater ya. Jadi lampu ini juga fungsinya sebagai pengganti heater guys ya. Jadi kalian kalau pernah mencoba berdiri di bawah bola lampu ya, 5 menit aja pasti terasa panas ya. Kalau bola lampunya itu besar ya. Nah, seperti gitu. Jadi lampu pun bisa mengeluarkan suhu atau hawa yang hangat ya, ataupun panas, boleh dibilang panas atau hangat ya. Itu bisa menggantikan sebagai heater ya. Nah, seperti contoh kita langsung datang lihat ya. Ini yang tadi barusan saya masuk ya, masukkan ikannya ya. Kalian lihat sendiri, ikannya sekarang sudah berada di atas ya. Padahal airnya ini masih hitungannya belum jernih guys ya. Karena memang saya buatkan khusus meniru ya, memakai background semuanya putih kelihatan ya, kiri kanan putih, belakang putih ya, supaya mengikutin sesuai request dari kalian. Bagaimana jika memiliki tank yang backgroundnya putih, mentreatment bunga? Kalau mentreatment bunga di indoor yang kita mainkan ini dipakannya guys, itu salah satu trik dari saya ya. Kenapa mainkan dipakannya? Karena kalau treatment di indoor otomatis dia tidak kena cahaya matahari langsung. Cahaya matahari langsung pasti jauh lebih panas daripada lampu yang kita pasang ya. Lampu ikan ya yang kita pasang seperti di sini ya. Lampu ikan itu jauh lebih panas ya. Pastinya dapat membuat metabolisme ikan ini jauh lebih bagus ya. Karena adanya suhu yang panas, ikan makan banyak pun itu gampang sekali membantu pencernaan. Jadi membuat ikan itu tidak gampang gemuk. Beda cerita kalau kita treatmentnya by indoor. Kalau indoor dia tidak kena sinar matahari yang langsung. Itu bahayanya kalau kita overfeeding atau kasih makan terlalu banyak, itu ikannya gampang obesitas atau gampang menjadi besar guys ya, sebelum waktunya. Maka dari itu biasanya saya memberikan trik itu, saya kasih pelet. Kebetulan di rumah kan gak ada pelet yang lain. Kalian gak perlu harus meniru ini sih ya. Kalau saya memakai jangkrik kering guys ya, jangkrik kering. Tapi kalian kalau misalnya ada maggot kering atau udang kering, gak masalah, bisa juga. Karena sesuatu yang kering ini tidak akan membuat ikan kalian itu obesitas ya. Tapi juga jangan terlalu banyak. Kalau makan yang kering-kering gini dikasih terlalu banyak, tetap aja nanti airnya cepat kotor guys ya. Lalu perbedaan treatment indoor dan outdoor. Kalau di outdoor kita harus memberi ketapang yang pekat ya. Kenapa memberi ketapang yang pekat? Supaya airnya tidak gampang menghijau ya. Kalau kena sinar matahari langsung, biasanya kalau tidak dikasih ketapang pekat ya, Selain fungsi dari ketapang yang pernah saya jelaskan, fungsinya ketapang saya ulang lagi untuk menstabilkan pH dan menurunkan stres ikan ya. Jadi ketapang itu selain itu juga bisa melapisi air supaya air yang kena sinar matahari langsung itu dia tidak menjadi green water atau air hijau ya. Jadi tidak langsung cepat menjadi alga floating ya. Nah, itu gunanya juga memberikan air ketapang yang pekat. Tapi kalau di dalam kita kan hanya main lampu. Biasanya yang hijau ini, yang berlumut ini adalah kaca-kacanya guys ya. Yang berlumut ini kaca-kacanya. Jadi kita bisa memberikan ketapang, boleh, atau biarkan aja air bening juga nggak masalah guys ya. Yang penting kalau trik saya, ini trik saya guys ya, sekali lagi ya, jangan dibanding-bandingkan dengan cara kiper orang lain, oke? Jadi kalau trik saya kalau treatment bunga indoor, saya ini main di pakan. Jadi saya rata-rata memberikan pakan yang kering guys ya. boleh jangkrik kering, boleh maggot kering, boleh udang kering, terserah. Lalu diselingi sama pelet ya. Misal satu hari saya kasih jangkrik 3 ekor ya. Nanti paginya, nanti malamnya saya kasih pelet booster misalnya 2 biji ya. 2 biji saya potel-potel. Nanti besoknya saya selingin lagi jangkrik. Nanti selama 4 hari makan keringan ya, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah nanti di hari Jumatnya saya kasih cacing tanah guys. Cacing tanahnya saya tidak boleh kasih banyak-banyak karena alami kan, alami ini bisa membuat gendut. Jadi kalau untuk ukuran maru saya ini yang mentalnya sudah langsung naik guys, bisa dilihat nih ya. Jadi bagi yang memang kalian mendapatkan ikan yang gampang settle, ini baru dipindah pun loh, mentalnya sudah naik ya. Nggak kaleng-kaleng ya guys ya. Tapi kan namanya kasus ya, setiap ikan memiliki mental yang beda-beda. Tapi kalau mental ikan kalian ini sudah bagus, walaupun dipindah tank dia langsung jadi nih guys loh. Ya langsung jadi. Apalagi saya godain pakai cacing. Coba nggak pakai cacing, pakai tangan dulu. Tetap mau guys ya, tetap mau, tetap mengikutin ya. Nah, tetap mengikutin jari guys ya. Kurang lebih begitu ya. Makanya kita harus sering-sering pakai cacing. Lalu kadang diganti pakai tangan ya loh, dia supaya kelihatan itu gerakan tangan pun dia ikut ya. Nah, jadi cacing kalau untuk ukuran ini marunya kan kebetulan ukuran size 16-17 cm. Saya biasanya setiap 5 hari sekali baru saya kasih makan cacing ini 2 ekor guys, maksimal 2 ekor, maksimal 2 ekor ya. Itu trik saya kalau treatment bunga by indoor. Lalu untuk lampu sendiri, apakah nyala 24 jam atau nggak perlu sampai 24 jam? Kalau saya, bebas guys kalau indoor ya. Kalau indoor bisa kalian nyalain selama 12 jam aja, setengah hari aja, lalu 12 jamnya mati nggak apa-apa. Ngikutin seperti waktu treatment di indoor kan, matahari kan nggak 24 jam guys. Ataupun kalian kalau memang kuat bayar listriknya ya guys ya, ya 24 aja. 24 jam saja tidak masalah, karena adanya lampu yang menyala ini dia membantu metabolisme ikan guys, supaya panas hangat ya, ikannya tidak gampang gendut ya. Terus porsi makannya bagaimana kok, biasa kalian nanya kan. Jika kalian sudah ngasih makan keringan ini kira-kira perutnya sudah mulai gemuk ya, di stop dulu guys, jangan kasih makan dulu ya. Tunggu besoknya kamu lihat apakah perutnya sudah rata kembali. Kalau sudah rata baru kasih makan lagi guys ya. Itu caranya salah satu diet makannya supaya ikannya tidak obesitas ya. Kan kalian juga banyak yang request bagaimana caranya supaya ikannya proporsional. Yaitu caranya proporsional ya begitu guys. Setelah kalian kasih makan ya, kalau sudah terlalu banyak kan perutnya kelihatan seperti saya gini. Buncit, oh my god. Tunggu kempes dulu, baru kasih makan lagi guys ya. Nah, ulangi lagi sekali lagi. Kalau saya triknya selama Senin sampai Kamis saya kasih makan keringan ya, entah itu maggot kering, udang kering ataupun jangkrik kering ya. Lalu diselingi dengan pelet, terserah, nggak harus pelet booster guys ya. Pelet apa aja ya, diselingi pokoknya yang kering-keringan tanpa alami-alamian selama 4 hari. Nanti hari kelima baru dikasih cacing ya. Boleh, mau dikasih udang beku sedikit juga boleh ya, terserah kalian. Nanti di hari Sabtu dan Minggunya itu biasanya saya puasain 1 hari guys ya, antara Sabtunya dipuasain atau Minggunya yang dipuasain, terserah kalian pilih sendiri ya. Oke, lakukan itu berulang kali dan lampunya dinyalain. Itu salah satu cara tips treatment bunga by indoor ala saya guys ya. Mau pakai substrat boleh guys ya, gak mau pakai substrat juga boleh, tidak ada masalah untuk treatment bunga ya. Substrat ini adalah pengganti filter saja guys, rumah bakteri juga bisa. Jadi adanya substrat otomatis kalian jarang mengganti airnya. Tapi kalau kalian tidak pakai substrat, otomatis kalau ikannya beol dia kan menggenang di bawah. Nah itu sering-sering kalian sifon, lebih sering aja kalian sifon ya. Ada benarnya juga sering disifon, nanti ditambah air baru, otomatis mineral baru juga bagus untuk ikan. Jeleknya kalau pakai substrat ya, kecuali kalian pakai substrat tetap kalian sifon ya, kalian tambahin setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali kalian tambahin 20% air, itu juga bagus untuk pertumbuhan bunga guys ya. Seperti begitu rata-rata kurang lebih. Nanti saya update ya gimana progres treatment indoor saya ya. Nanti mungkin di konten-konten berikutnya, kan nggak mungkin ini ikan satu hari, nggak sampai satu hari, berapa menit aja, nggak sampai satu jam tak masukkan dalam tank ya, tiba-tiba bunganya meronta-ronta. Jadi kalian lihat aja dulu, nanti tak kasih sinematiknya ya. Ikannya yang semula segini, nanti sekitar saya update ya minimal 2 minggu atau 3 minggu ya guys ya, baru tak update lagi perkembangannya ya. Bunganya apakah cabungnya tambah tebal atau ada yang sudah pecah bunga. Oke, rasa cukup untuk penjelasan saya treatment indoor ya, treatment bunga atau treatment cabung indoor by Frankenstein Fish. Sombong amat guys, tetap pantengin video saya dan komentar-komentar guys, karena saya rencana akan memesan lagi kaos ya sebanyak 6 piece untuk saya undi secara acak ya di komentar-komentar kalian. Nanti tiba-tiba seperti biasanya kejutan, tiba-tiba saya balas komentar kalian, selamat Anda mendapatkan satu buah kaos, maka kalian berhak mendapatkan kaos tersebut. Oke, jangan malas-malas atau rajin-rajin aja berkomentar, karena kalian berkomentar saya semakin semangat. Kalau jika kalian ada pertanyaan apa yang perlu saya kontenkan, juga kalian bisa memberikan komentar, kok kontenkan ini, kok kontenkan ini, itu juga masukan supaya saya juga dapat inspirasi baru dalam membuat konten ini guys ya. Selingin dengan beberapa review ikan saya di atas ya. Seperti biasanya saya nyalain dulu lampu ya. Yang saya maksud seperti gini guys ya. Kalau nggak pakai substrat bisa dilihat ya, dilihatin bawahnya. Nah ini kotorannya terlihat ya, dia mengendang di bawah. Oh my God. Pakai substrat malam pasmal ya, dia nggak kelihatan guys, itu perbedaannya pakai pasmal atau tidak ya. Lalu untuk update Oranti, finnya sudah mulai tumbuh guys. Jadi fin yang biru-biru yang di atas itu kemarin saya potong habis, dia juga tumbuhnya tetap biru guys ya. Jadi bagian kalian yang belum mengerti, jika fin dorsal atasnya Oranti itu warnanya biru, setelah digunting apakah dia akan tumbuh sesuai warna yang asalnya? Ini saya buktikan, dia tumbuh sesuai warna asalnya. Asalnya biru, dipotong tetap biru guys ya. Jadi kalian jangan bingung-bingung lagi. Lalu saya mau sedikit update juga ikan-ikan yang di luar. Kemarin saya ada potong ekor guys, potong ekornya pulkra ya. Oh, no. Karena tumbuhnya itu tulangnya miring-miring atau melengkung. Jadi saya langsung pindah, mumpung saya pindah pulkra saya potong ini. Nah, kalau bagi kalian belum tahu, motong ekor itu harus rata guys ya, kurang lebih seperti gini, rata. Nah, kelihatan nggak? Ikannya lincah banget ya. Jadi motong ekor itu harus sangat-sangat rata, supaya tumbuhnya rata, tulangnya juga rata guys. Lalu saya rekomendasikannya memakai gunting daging guys. Ini kebetulan tak liatin ya, gunting dagingnya itu seperti gini guys. Jika kalian memakai gunting biasa itu lebih susah guys dalam memotong sirip atau fin. Gunting daging seperti ini, dia tajam banget. Jadi sekali potong tulangnya langsung tidak terasa, kres, selesai guys, langsung putul. Tapi kalau kalian memakai gunting biasa, biasanya kesulitan. Kan dorsal atau ekor fin ya, sirip itu memiliki tulang ya. Di setiap fin atau ekornya itu dia ada tulangnya guys. Tapi kalau kalian memakai gunting daging atau gunting tulang, ini tajam sekali. Sekali potong, eksekusinya langsung selesai, langsung rata ya. Kurang lebih begitu penjelasan saya. Lalu kita akhirin, saya rasa cukup ya video ini. Nanti saya kasih cuplikan seperti yang saya janjikan, ikan yang barusan saya masukkan di tank indoor ya. Kalian lihat dulu cabungnya seberapa banyak, kalian ingat-ingat ya. Nanti setelah 2 minggu kalian bandingkan apakah ada perubahan atau masih sama treatment indoor by saya. Oke, sementara itu ingat tanggalnya ya, 2 minggu ke depan. Sekarang saya bikin videonya di tanggal berapa ini? 14 ya, 14 Maret rasanya, di hari Senin guys ya. Saya lupa 14 atau 15, 14 Maret di hari Senin. Jadi 2 minggu ke depan, berarti 1 minggu lagi itu tanggal 21, 1 minggu lagi 28. Oh 28 saya masih di Pekalongan guys. Mungkin setelah itulah ya, awal-awal puasa ya, mendekati puasa ya. Kita lihat ya di bulan April ya guys ya. Jadi supaya bisa kalian lihat treatment indoor by saya ini, by Frankenstein ini ada hasilnya atau tidak. Sementara itu, see you next my content video. Oke, bye bye. I won't stop till the end, no. Para depojok panah minha cara e faz.